Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Blackman. Video kali ini karena banyaknya permintaan teman-teman untuk gue ngerol di bagian yang Legends English League dan minta bug terbaru ya teman-teman. Ini adalah bug terbaru yang gue upload ini, pokoknya dari yang gue bikin video ini masih work teman-teman ya. Semoga biasanya gue sehari atau dua hari setelah bikin videonya ya itu udah di fix ya. Semoga aja ini di fixnya lama teman-teman ya. Jadi kita akan meroll di sini di bagian nih, kalian lihat ya di sini ya, di bagian sini ya, di bagian gua repeat dulu teman-teman ya. Bug ini gue coba di akun-akun timbunan dan semuanya work. Oh ya, sebelumnya teman-teman, sebelum gue masuk video ini, gue akan memberikan lagi giveaway seperti biasa yang nanti malam ya, setelah mungkin nanti setelah Nanang atau Jibon live gue akan ngasih apa ke pemenangnya ya teman-teman ya. Gue akan ngasih pemenangnya akun yang lumayan dewa lah ya, nggak dewa-dewa amat sih ya, black ballnya ada beberapa dan juga pasti full black ball teman-teman. Ada CR7 Messi Neymar ya, CR7 Messi Neymar ya, akun timbunan gue nanti gue kasih ke satu orang yang beruntung. Kalian tinggal tonton video ini sampai habis, kemudian kalian like video ini dan juga jangan lupa subscribe ya, dan kalian komentar di bawah, kalian tulis ya, sebutkan ya, dengerin gue baik-baik, sebutkan siapa atau negara mana yang menjadi pemenang-pemenang Piala Dunia ya. Contoh, Bang, Brazil menang Piala Dunia 5 kali tahun segini gini-gini. Kalau makin bagus gitu teman-teman ya. Nanti gua, Jibon dan Nanang bakalan lihat siapa dari kalian yang sekiranya memiliki pengetahuan paling top lah ya. Bisa kalian kopas Google boleh, tapi sekali lagi ketahuan kalau kopasnya. Jadi kalian rubah-rubah sedikit gitu katanya ya. Jadi kayak misalnya, Bang, Brazil menang Piala Dunia itu 5 kali tahun segini gini gini gini. Kemudian Italia 4 kali tahun segini gini 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 ya. Kemudian waktu itu Brazil finalnya tahun segini lagi lawan ini gitu ya, terserah kalian. Kemudian terus juga IG kalian apa ya. Oke, paham ya. Terus juga IG kalian jangan lupa. Sekali lagi ya. Oke, itu mungkin nanti malam ya, tengah malam nanti setelah Nanang atau Jibon live gua akan diskusi siapa yang bakalan beruntung dan langsung kita DM pemenangnya ya. Oke, di sini gua ngerol di bagian yang Legends English ini teman-teman. Oke. Nah, caranya adalah pertama kalian harus sekali lagi memiliki koin di bawah 200. Jadi kalian cuma bisa ngerol sekali doang. Gua jelasin sekali lagi, kalian harus punya koin di bawah 200. Jadi hitungannya di sistemnya kalian kebacanya cuma bisa ngerol sekali di bagian Legends English ini. Kemudian kalian udah harus reopen ya, reopen. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah buka pencarian setelah reopen. Kalian klik satu pemain yang nggak kalian punya di akun kalian. Contohnya di akun ini nggak ada De Jong, kalian klik selama 5 kali De Jongnya, oke? Yang kalian nggak punya di squad kalian ya. Kemudian pilih satu orang lagi, di sini juga nggak ada Socrates, kalian klik juga Socrates 5 kali. Tadi De Jong 5 kali, Socrates 5 kali, oke? Kemudian kalian tinggal klik rekrut di sini, pakai 100 koin, klik batal selama 3 kali ya. Itu penting teman-teman buat mancing 3 kali ya. Oke, kemudian kalian klik kembali, langsung kalian klik di bagian 100 koin di luarnya, ingat di luarnya ya. Nih pas kalian klik di sini batal, kemudian kalian klik di bagian kembali, kemudian kalian klik di 100 koin di luar, kemudian 100 koin dan kalian harus langsung rekrut ya. Secara cepat itu teman-teman ya, jangan ditunggu-tunggu, jangan sampai kalian klik ke close supaya, jangan sampai ke close ya. Pokoknya harus reopen sama koin kalian di bawah 200. Dan kalian dijamin pasti udah dapat black ball teman-teman di situ ya. Dan ini juga kemungkinan besarnya dapat CR7 lebih besar teman-teman ya. Oke, di sini dapat Alexandro, ini mantul kan. Oke, sekarang kita langsung ke yang berikutnya ya. Oke teman-teman, ini yang berikutnya ya. Kita seperti yang tadi, ini udah reopen kondisinya. Kemudian kalian tinggal klik di bagian pencarian, di bagian English League ini. Kalian klik satu pemain yang tidak kalian punya di dalam squad. Di hal ini, di akun ini nggak ada Suarez, klik 5 kali. Kemudian klik lagi satu pemain yang nggak ada di squad kalian. Contohnya Sule, di sini juga nggak ada. Klik 5 kali juga si Sule-nya teman-teman ya. Oke, klik 5 kali di Sule. Kemudian kalian juga tinggal kembali dan kalian langsung klik rekrut selama 3 kali. Ini buat pancingan, rekrut battle buat pancingan teman-teman. 3 kali ini penting teman-teman ya. Ya, kemudian kembali dan juga kalian langsung klik keluar dan kalian kembali. Kemudian 100 koin di sini kalian bisa lihat sendiri dan langsung rekrut, dan ini kemungkinan kalian bisa dapat black ball petir teman-teman ya. Ini buat pancingan black ball petir teman-teman ya. Alexandro nggak black ball petir bang, tapi itu kemungkinan kalian bisa dapetin pemain yang kalian nggak punya di squad kalian. Alexandro itu di akun yang tadi udah nggak tidak ada. Kemudian Cristiano Ronaldo yang sekarang didapatkan ya, yang sekarang gue dapetin tuh Cristiano Ronaldo. Jadi mungkin itu aja bug yang bisa gue kasih, semoga setelah gue share ini ya bisa bertahan lama gitu ya, 1-2 hari gitu ya. Karena biasanya gue itu yang seperti bug yang gue ajarin kemarin itu cuma bertahan sekitar 2 hari doang teman-teman ya. Dan setelah gue tes lagi selama 2 hari itu udah nggak work ya. Nah semoga bug ini lama, dan bug ini gue dikasih tau sama salah satu subscriber gue, thank you banget. Dan gue udah tes di akun beberapa akun timbunan gue dan itu berhasil teman-teman. Oke,
Itu aja untuk caranya teman-teman. Sekali lagi gue akan repeat di sini teman-teman. Gue akan repeat di sini. Hal pertama kalian harus reopen ya. Sekali lagi pastikan koin kalian harus di bawah 200. Kemarin banyak yang gagal karena yang gue bilang ya, banyak pada maksa gitu. Ah gue koinnya 2000, sayang banget kalau gue sisain di bawah 200. Mendingan gue roll aja coba koin 2000 bisa nggak. Ya nggak bakal bisa. Sekali lagi syaratnya adalah koin kalian harus di bawah 200. Biar sistem ngebacanya kalian cuma sisa ngroll bisa sekali doang ya teman-teman. Jangan lupa di reopen. Oke, dan kalian klik pemain yang kalian udah nggak punya di squad kalian ya. Kemudian kalian klik 3 kali batal, 100 koin batal, 100 koin batal, klik kembali dan langsung kalian klik 100 koin di depan sini nih ya. Oke, langsung kalian rekrut dan ini sudah dipastikan teman-teman pasti ya. Kalian bakalan dapat pemain mantul ya, mantul. Oke. Itu aja teman-teman untuk video kali ini teman-teman semuanya. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.